Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arknesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Survival Ascent Database ya. Oke ya, seperti yang gue janjikan, hari ini kita akan coba untuk taming si Yiling ya guys ya. Kita bakal coba aja untuk taming Yiling hari ini, apakah akan berhasil atau tidak itu masalah nanti. Jadi kita coba aja dulu hari ini, semoga aja bisa ya guys ya. Soalnya gue ini baru pertama kali taming Yiling, tapi semoga aja hari ini kita berjalan dengan lancar guys ya untuk taming Yilingnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita cari, nanti takutnya kelamaan. Dan nanti takutnya nanti kalau misalkan gue taming dia, nanti gue mati-mati mulu gitu ya. Oke, ini benar guys, ini gue ganti dulu ya. Untuk armornya gue ganti lagi ke metal. Oke, metal armor. Oke, shieldnya kita pakai riot dulu gak apa-apa. Cuma untuk ininya kita pakai flak ya. Kok malah metal sih gue. Ya, kita pakai flak dulu karena flaknya udah lebih kuat. Dan untuk bytoxinnya udah gue sediain. Apalagi guys. Oke, ini kayaknya udah semua ya. Ini kayaknya udah semua. Ini nanti untuk foundationnya atau stone foundationnya, ini udah gue sediain untuk ngetrap ya, untuk ngetrap si Yilingnya. Jadi pas dia ngedive bomb, nanti kita lempar pakai ini ya guys ya, pakai si Plenzy ya. Semoga aja nanti bisa ya berjalan dengan lancar. Soalnya ini trapnya udah gue persiapkan guys ya. Oke, kalau gitu kita naik rock drake aja guys ya. Kita naik rock drake untuk menemani kita. Ya kalau gitu ini apakah udah cukup? Oke, ini dia masih cukup ya. Weightnya masih jauh. Terus apa lagi guys? Apalagi guys? Oke ya, semuanya udah kita persiapkan ya. Kita udah mempersiapkan untuk ngebangun trapnya. Kita punya stone doorway ya sama si foundationnya. Terus bayi toksinnya udah, untuk si Plenzy-nya udah. Plenzy-nya kok mau ditaruh lagi sih? Kayak Plenzy-nya udah, terus apa lagi guys? Udah ya, aman ya? Aman kan? Oke, kalau gitu langsung aja kita cari Yiling-nya guys. Yiling-nya di mana nih guys? Kita cari aja Yiling-nya mungkin di daerah sini mungkin ya. Kita coba cari di daerah sini. Soalnya kemarin kita ke arah Blue Zone, dia tuh banyak ya. Kalau nggak salah di arah Blue Zone sana ya guys ya. Di arah pojokan sana dia tuh ada. Oke, kalau gitu kita samperin aja. Oke, ini terbang lagi tolong, Rock Drake, glide lagi dong. Oke, nice banget. Oke, Yiling, semoga saja ketemu. Ya, kita coba ke arah sini dulu guys. Kita coba ke arah sini. Oke, kita coba ke arah sini. Oh my god, ini malah ke sini. Oke, ini kita ke arah mana sih? Kita ke arah sini ya. Oke, terakhir di Blue Zone situ ya guys ya. Deket-deket Blue Zone di sana atau di sana guys. Terakhir di sana ya. Terakhir waktu kita kita taming ini ya, kita taming bulldog nggak sih? Kalau nggak salah waktu kita taming bulldog dia tuh ada di situ guys. Terus di daerah-daerah sungai sebenarnya juga ada guys ya. Sebenarnya dia juga ada di daerah-daerah sungai. Oke, kita coba ke sini. Ini Blue Zone nggak ada ya. Oke, apakah di sini ada Yiling? Apakah di sini ada Yiling? Tidak ada. Oke, di sini nggak ada Yiling ya. Di sini nggak ada guys, di sini nggak ada Yiling. Oke, kalau gitu kita ke atas sana mungkin. Oke, kita ke ini dia Yiling. Banyak tuh ya. Coba ini kita bersihkan dulu guys, sebentar guys. Kita bersihkan dulu. Bentar. Ini kita jangan di sini deh. Kita buat dulu trap-nya di sini ya. Kita buat trap-nya dulu di sini. Cuma ini banyak banget ini. Astaga, bentar. Ini kita bunuh dulu. Kita bunuh-bunuhin dulu ya. Bunuh-bunuhin dulu. Awas kalian, saya pengen taming Yiling. Bunuh-bunuhin dulu sini. Makan tuh sini loh, ha. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke ya, ini kita bersih-bersihin dulu guys, semata guys. Oke ya, kita naikin dulu weight sama melee damage-nya. Oke, kalau gitu kita buat aja dulu trap-nya ya. Kita buat dulu trap-nya. Oke, stone foundation. Oke, stone foundation kita buat dulu. Ya, kita buat aja di sini. Satu. Kita buat cepet. Bentar. Ini glider gua lupa gua pindahin bentar. Hazard suitnya gue pindahin dulu glidernya biar kita bisa kabur dari kenyataan. Oke, glidernya kita pasang di sini. Oke, sekarang kita buat stone doorway-nya ya. Kita buat stone doorway. Nah, ini begini kita buat dua. Ya, kita buat gini aja ya. Kita buat dua begini. Oke, satu dua. Oke, satu dua. Oh iya, sama RAM-nya ya. RAM-nya belum gue buat guys. Bentar. Kita buat dulu RAM-nya ya. Stone RAM bisa nggak? Oke, dia butuh wood ternyata ya. Aduh, gue lupa stone RAM-nya ya. Oke, bentar guys. Untungnya gampang dibuatnya. Ya, oke, kita buat dulu stone RAM-nya. Oke, stone RAM. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma bisa gini kah? Jadi kita coba aja dulu segini ya. Ya, cepet. Lama banget sih buatnya. Oke, RAM-nya kita pasang dulu sebentar. Oke, RAM-nya mana? Ini dia RAM-nya. Kita pasang di daerah yang agak tinggi begini ya. Oke, ini satu. Oke, ini satu. Satu lagi mungkin di sini. Oke, ini kayaknya nggak usah ya, soalnya ini udah mendem gini ya. Ayo guys, kalau gitu
Kita coba ya. Kita coba dulu. Di sini aman kan? Tidak ada ini. Biar kita bersihin dulu sebentar, guys. Soalnya nanti dia malah beralih ke ini ya. Malah beralih ke dino lain masalahnya. Kita save lagi. Oke, healingnya masih ada kan ya? Healingnya masih ada kan ya? Oke, ini kita bunuh dulu sebentar. Oke ya, kita bunuh cepat. Rock deck, cepat bunuh. Oh ya, by the way, kalau kita torporin dia ini nggak, guys? Nyerang si ini nggak ya? Nyerang dino yang torpor nggak gitu ya? Maksud gue biar cepet aja gitu ya, gue torporin. Oke, dia kita bunuh aja deh. Kita bunuh para share-nya, kita bunuh nggak apa-apa. Kita naikin lagi levelnya. Oke, belum ternyata. Ya nggak apa-apa, cepet. Kita bunuh dulu para share ya. Para share kita bunuh, habis itu deh ya. Kita langsung lanjut. Di sana ada dino lagi ternyata, guys. Dia kabur kah? Kabur kah kamu? Oke, sini, satu lagi. Oke, dikit lagi. Oke, healingnya masih ada, aman. Jadi udah mati, nice. Ya, kita naikin lagi damage-nya biar cepet. Melee damage. Oke, ini kita bunuh dulu. Ada berapa lagi dino di sini? Oke, ini kita bunuh. Oke, dodonya kita bunuh. Ini yang kita bunuh. Oke, ini kita bunuh dulu. Si bulldognya, maaf ya bulldog ya. Saya bunuh dulu sebentar. Oke, ini si rock deck-nya kita simpen ya. Si rock deck-nya kita simpen dulu. Kita simpen di sini ya. Oke, ini tolong neutral aja, neutral atau pasif deh ya. Neutral aja deh, nanti takutnya diserang ya. Oke, aman, udah semua. Healing-nya mana tadi? Guys, healing-nya mana sih? Oke, itu dia healing-nya. Dia pakai apa sih ini ya? Oke, dia pakai Raumaten bisa. Kita ada Raumaten kan? Raumaten pakai Raw Primate bisa nggak? Mana sih dia? Ini siapa? Oh, ini healing-nya, ini healing-nya. Dia pakai Raw Primate bisa ya? Jadi dia pakai Raw Primate bisa, guys. What? Dia nyerang siapa sih, guys? Ah, dia nyerang kita. Coba. Ke sini. Ada berapa sih? Ada dua ya? Guys, ada dua ternyata, guys. Bentar. Aduh, ini ada. Ini level 50. Ini level berapa? Yang ini level berapa nih? Ini level 70. Ini level 70. Bentar ya. Sebentar. Ini kita tidurin dulu deh satunya. Mana sih? Yang level 70 mana tadi? Oke, ini level 70 ya. Oh, ini level 50. Gua tembak dulu bentar. Bentar. Dia ngedive bomb, Bisa enggak? Alah, enggak kena. Enggak kena. Bentar. Sebentar, guys. Bentar. Biotoksinnya belum gua taruh ya. Biotoksinnya gua taruh dulu. Oke, mana? Sini. Salah lempar. Sorry. Tuh kan dia udah ini kan, guys. Bentar, guys. Kayaknya udah aman ya. Kayak enggak apa-apa. Kita keluar dulu biar dia ini lagi. Oke, nice. Oke, ya, tunggu dia dive bomb baru kita ini. Udah deh, enggak apa-apa, level 50 sini. Enggak apa-apa, sini. Tunggu dia dive bomb. Kita berdiri di tengah. Alah, dia kehabisan tenaga, guys. Sini loh, Ya, kita kenain dulu deh. Nah, kita kenain. Yes. Ah, nice banget. Kasih. Ih, dapat. Oke, berapa? Oke, mungkin dua lagi ya, dua kali lagi kayaknya, guys. Sepertinya dua kali lagi. Bentar, kita keluar dulu biar dia bisa terbang. Oke, terbang please. Woi. Enggak bisa. Terbang lagi please. Oke, nice. Kena. Kena lagi. Guys. No. Enggak, ini tidurin aja nih. Tidurin. Ya, man. Sini ke gua please. Nah, ke gua sini. Oke, nice. Sini. Jangan jauh-jauh. Jangan. Nah, sini. Nice banget sini. Dive. Mamam tuh. Oke, nice. Satu lagi, guys. Oke, kita pancing lagi. Oke, sini. Oke, durin gua, nice. Oke. Kita ini lagi. Ya, kita sekali lagi, guys. Kita sekali lagi. Kita bisa dapat si healing. Dive bomb. Nice, dapat. Oke. Langsung kita kasih makan ya. Kita kasih raw primate. Tuh. Kita kasih semuanya deh tuh ya biar seneng. Oke, time helper-nya jangan lupa. Kita kasih biar cepat. Makan. Dapat healing. Akhirnya dapat healing. Akhirnya berjalan dengan lancar ya. Oke, ini bisa kita ambil lagi enggak ya? Apakah bisa kita pick up? Oke, bisa kita pick up ya.
Kita ambil lah, ini sayang guys, mubazir guys. Oke udah. Eh ininya hancur kah guys? Si stone ininya? Oh stone ininya langsung otomatis balik ke invent guys. Nice banget ya. Ya kalau gitu ini kita pulangkan dulu ya. Ya sebentar ini kita pulang bareng-bareng aja sama si Rockbreakers ini. Oke ya, akhirnya kita dapat healing guys. Percobaan pertama langsung dapat healing, nice banget. Oke langsung aja kita pulang ke rumah, let's go. Oke ini dia healing. Eh guys, Rockbreak gua mana guys? Halo? Guys, Rockbreak saya mana? Ketinggalan kah? Ketinggalan kayaknya deh ya. Atau kayaknya karena ini deh, karena di sininya penuh ya. Coba ini raptornya kita pindahin dulu. Oke raptor, kamu weightnya kita naikin dulu sebentar. Oke raptor, kamu pindah dulu dong, bisa nggak? Aduh keberatan ya, keberatan guys dia guys. Oke ini kalau gitu kita taruh aja dulu di sini deh, bisa nggak? Kita taruh aja dulu di sini foundationnya. Oke, kita taruh sini dulu biar nggak keberatan gitu ya. Ya ini rockdrake-nya ketinggalan. Oh my god, masih keberatan juga. Oke, seenggaknya dia bisa jalan ya walaupun lama. Tong teng 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 teng. Oke, pindah aja dulu ke sini. Oke, Yiling bisa pindah nggak? Yiling, kamu kan level 50. Kita naikin dulu weight-nya ya. Ya, dia weight-nya kecil banget. Ya, dia nggak bisa kita naikin, guys. Paling kita ini dulu ya. Kita pindahin dulu maunya ya. Ini kita ya, barang-barang kita. Jadi kalau gitu kita pindahin dulu deh. Kita bikin storage khusus barang-barang kita. Atau barang-barang invent kita. Oke, dia butuh wood ya. Dia butuh wood, guys. Oke, kalau gitu kita buat dulu storage untuk barang-barang pribadi kita. Ya, kita buat dulu. Oke ya, ini untuk ngetes drive si healing ya. Jadi kita taruh dulu barang-barang kita di sini. Nanti tinggal kita test drive. Oke. Nanti kalau udah kelar baru kita ambil lagi ya barang-barangnya. Oke, ini kita taruh aja di sini ya. Kita taruh samping jendela sini. Oke, ini kita taruh dulu semuanya. Kita taruh dulu mungkin shield-nya kita bawa ya. Shield-nya kita bawa, time helper kita bawa. Trap-nya nggak usah dulu mungkin ya. Trap-nya nggak usah dulu, trap-nya nggak usah. Oke, apalagi guys? Apalagi guys? Arrow-nya ya, arrow-nya kita bawa aja dulu 100. Oke, teleport 1 ya, teleport 1. Apalagi cementing setengah mungkin. Ya cementing setengah aja karena dia nggak berat ya guys. Kalau gitu semuanya aja deh, soalnya dia nggak berat tuh ya. Yang berat cuma shield-nya ini loh. Shield-nya berat banget ya. Ya kalau gitu apalagi, atau kita bawa yang Riot Shield aja deh, nggak apa-apa. Ininya kita taruh. Oke ya, aman ya, segini aja dulu ya kita bawanya. Kita bawa segini dulu. Oke kalau gitu langsung aja guys kita buat saddle-nya ya. Kita buat saddle si Yiling. Tapi rockbreak-nya jangan kita lupakan ya. Oke, dia butuh fiber, hide, sama wood. Oke kalau gitu kita buat dulu. Oke ya kalau gitu langsung aja kita jemput dulu rockbreak-nya. Soalnya dia sayang banget ketinggalan ya. Ini kita pakein dulu saddle-nya si Yiling ya. Yiling-nya ada kosmetiknya nggak guys? Apakah healingnya ada kosmetik ya guys? Kayaknya nggak ada ya guys ya. Oke, oke kalau gitu ini gue pakai kosmetik aja mungkin ya. Kita pakai kosmetik dulu, bisa nggak? Oh iya karena gue udah pakai glider ya, jadi kita nggak bisa pakai ini lagi guys. Nggak bisa pakai kosmetik ya. Yaudah kalau gitu nggak apa-apa. Apalagi ya guys ya? Apalagi guys? Kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya. Bentar-bentar. Ini bulldognya kita ini dulu ya, kita nyalain dulu ya. Auto ini bisa nggak sih? Auto toggle gitu ya? Dia ada max level wild creator detection ya. Kita bisa ini pakai ini nih. Dia ada auto nyala nggak sih? Nah ini ya, auto activate at full charge. Oke, nice banget. Udah kah? Udah enable ya? Kita bawa sekarang. Ayo kalau gitu, langsung aja kita test drive. Kita test drive, masih keberatan. Guys, masih keberatan guys. Weight-nya kita tambahin lagi deh. Kita tambahin, ini berat di ini ya? Berat di shield, berat di shield. Oke, ternyata ini gue udah bawa shield ya. Kalau gitu ini shield-nya kita taruh lagi deh. Kita taruh dulu shield-nya. Ya, apakah masih keberatan segini? Apakah masih keberatan? Masih keberatan ya? Masih keberatan kayak dikit lagi ya. Mungkin ininya ya guys ya. Si apa sih si arrow-nya kita kurangin setengah aja. Atau dia udah naik level lagi kah? Kayak belum ya. Oke, kalau gitu arrow-nya deh. Arrow-nya kita buang dulu setengah, kita simpan maksudnya. Kita simpan setengah biar enggak keberatan. Apakah masih keberatan? Kayaknya masih deh, guys. Masih keberatan kah? Masih keberatan tuh ya dikit lagi. Cuma ini dia dikit lagi naik level. Gimana nih? Aduh, yaudah deh kalau gitu ininya ya. Teleportnya kita simpen ya. Gini ya, nasib masih level kecil guys. Kalau gitu kita tungguin dulu deh ya. Kita tungguin dulu nih satu lagi untuk naik level. Biar kita bisa naikin weightnya ya. Oke, kita tunggu aja satu level lagi ya. Kita tunggu satu level lagi. Soalnya ini dikit lagi sebentar lagi tuh ya. 57 sampai 60. Oke, 3 lagi atau 2,5 lagi. Oke ya, dikit lagi naik level. Kita naikin aja langsung weightnya. Oke, weightnya kita naikin. Oke. Nah, begini udah kuat kah?
Harusnya udah nih ya. Dia masih keberatan sih ya sebenarnya. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa ya. Eh bentar, ini biotoksinnya berat nggak? Oh enggak ya, biotoksinnya nggak berat ya. Oke kalau gitu, ini udah aman semua, kita save dulu. Kita balik dulu guys, sebentar guys, ke ini ya, ke rockdrake-nya ya, last remote ya. Soalnya biar rockdrake-nya kita pulangin dulu. Oke rockdrake, di mana kamu? Kita pulangkan dulu rockdrake-nya. Suara apa itu? Suara apa itu guys? Kok ada suara dentuman sih? Dem gitu ya. Oke kalau gitu kita ini dulu, kita pulangin dulu. Oke rockdrake, kamu pulang dulu ya. Oke kita perhatikan dulu apakah dia berhasil teleport. Oke berhasil ya. Kalau gitu langsung aja guys, kita coba ya naikin level dulu ya. Oke dia udah bisa terbang, aman. Kita coba dulu melee, klik kiri, fire feather, mencet klik kanan ya. Oke ini cuma masalahnya masih keberatan guys. Bentar ya, kita bunuh-bunuhin dulu ya. Nah ini ada parasaur, kita bunuh dulu. Apakah di darat bisa nembak dia? Coba klik kanan. Oh nggak bisa ya, harus sambil terbang ya. Oke berarti dia harus sambil terbang, kita coba lompat, feather, nggak bisa kah? Ini kayaknya karena masih keberatan ya. Coba cycle feather type, left control. Oh left control sama ini ternyata. Enggak, nembaknya tetap klik kanan. Cuma kalau misalkan cycle feather ya, dia left control sama klik kanan. Gimana caranya? What? Kok nggak mau? Left control, klik kanan. Nggak mau ya guys ya? Raptor, left control, klik kiri. Ini gimana caranya? Harus sambil terbang kah? Oke ini terbang nggak mau ya. Toggle emote, mencet C. Oke mencetnya gimana? Begini kah? Oh begini ya, harus pakai ini dulu ya, harus pakai emote dulu ya. Jadi dia bisa ngedash, coba kita dash dulu. Dash coba dash. Oh ini emote ya, mencet C ya. Mencet C toggle emote, dashnya mencet C plus apa guys maksudnya guys? Mencet dashnya apa sih? Mencet C sama plus. What? Gimana anjir? Aduh, gue masih belum ngerti ya, maaf ya. Soalnya baru pertama kali nih ya, gue pakai ini, pakai si Yiling. Coba klik kanan, oke klik kanannya nembak. Coba-coba sebentar. Aduh ada Yiling lagi ngincer gue. Klik kanan, klik kiri, left control klik kiri, left control klik kanan, dash. Ini coba toggle aim ya. Aim modenya begini, bisa nembak. Dia bisa nembak dianya. Glide atau ledge, mencet spacebar. Gimana? Oh mencet spacebar begini ya, untuk ngeglide sama ini ya, atau nangkring di pohon ya, atau nangkring di pohon coba. Spasi. Nah begini ya, kita bisa nemplok di ini ya guys ya, kita bisa nemplok di pohon ya. Oke bentar, ini staminanya habis, masih belum naik level juga, lama banget. Kini kita bunuh aja deh parasaur ya, kita bunuh aja parasaurnya. Ini razornya 194 ya. Oke razornya itu durinya nggak sih, bener nggak sih durinya nggak sih? Coba kita coba, kita lompat lagi mencet C, sekarang kita aimkan lagi ke musuh ya. Bentar ini kok nggak ini sih. Sebentar guys. Kita cek dulu sebentar. Oke, kita tembak. Tembak ya, razornya berkurang ya. Razornya berkurang, nice banget. Cuma biar terbangan tinggi gimana sih anjir? Kok nggak mau sih ya terbang tinggi gitu. Ini loh dash-nya ini guys, mencet C sama plus. Maksudnya apa sih? Mencet C sama plus. Coba ya, kita coba lagi. Masalahnya kalau gua arahin ke bawah gitu nanti dia malah nge-glide ya. Ya, kita tembak. Dash lagi. Tuh ya, gimana sih ngedesah? Gue masih bingung ya. Tapi ya sudah lah ya, namanya baru awal-awal, baru pertama kali ini. Jadi gue harus belajar dulu ya. Jadi gue harus belajar dulu guys untuk cara ininya ya. Ya kita tembak dulu sebentar, kita tembak. Tembak. Oke, kita bunuh. Alah, tenaganya habis guys. Jadi naik level kan. Kita naik dulu weightnya ya, kita naikin dulu weightnya biar aman. Oke, kita bunuh dulu si ininya. What, saya diserang gak sama si ininya ya? Sama si Diplo ya. Hailah Diplonya ganggu aja sih. Coba dash dulu. Tolong dash. Kok gak mau sih ngedash? Oh ini mau ya ngedash ya. Ya ternyata ngedashnya gitu guys. Oke ini mampus lu. Kita lompat lagi ngedash lagi. Lompat lagi dong, kok gak mau. Halo. Oh tenaganya habis. Tenaganya habis guys. Oke gue udah mulai terbiasa nih ya. Ya ternyata ngedashnya begitu ya. Ngedashnya lompat mencet C. Nah ini namanya ngedash. Untuk toggle aimnya dia mencet C ya. Oke gue udah mulai terbiasa ya. Oke untuk ngeglide sama ledge-nya mencet spasi ya. Oke gue udah mulai terbiasa nih ya. Tadi karena gue masih awal-awal aja untuk ngendarain si Yiling ya. Oke gue pengen coba nemplok di pohon ya. Dulu sebentar. Kita lompat dash. Kita lompat sambil dash. Bisa gak?
Lompat, Des. Kok gak mau sih? Bentar ya, ini staminanya kita isi dulu. Oke, gue pengen coba dulu guys, bentar guys. Gue pengen coba lompat Des, abis itu kita let's ke pohon ya. Oke, lompat Des. Oh, harus bareng kah? What? Lompat Des. Oke, lompat Des. Kita nemplok di pohon. Ceplok. Oke, begini ya. Oke, gue udah mulai terbiasa guys. Gue sudah mulai terbiasa ya. Oke, kita lompat Des lagi. Oke, kita lompat Des lagi begini. Nah, nice banget. Sekarang kita ini ya. Bisa Des lagi kah? Oh, bisa Des lagi kah guys? Coba ya. Oke, ini bisa kita kalian ngeglete ya. Oke, ngeglete bisa gini. Oke, glete lagi. Nah, begini. Desnya bisa lagi nggak? Oh, pas lagi terbang nggak bisa ini ya? Nggak bisa ngedes ya? Coba kita Des lagi ya. Des, nice. Kita sekarang kita ini, kita glide. Wih. Kita glide begini ya. Ya, kalau lagi terbang dia nggak bisa ngedes rata ya. Ya oke, nggak apa-apa. Kita les dulu sebentar. Salah pencet ya. Oke, kita terbang, kita ini lagi, kita dash. Nice. Nah, sekarang kita lagi ngeglide ya. Kita ini dulu, kita nemplok. Oh, enggak. Pas lagi ngeglide, dia bisa udah sekalian sama let's ya. Coba kita terbang, dash. Coba bentar guys, sebentar guys. Kita isi tenaga lagi sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Gue soalnya biar terbiasa. Jadi nanti biar kedepannya gue biar nggak kaku gitu ya. Kita terbang, Des. Oke, ini dia udah sambil ngeglide ya. Ngeglide atau let's coba. Kita sambil nemplok. Oh, udah sekalian ya. Pas lagi ngeglide itu dia udah sekalian ngeglide atau let's ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung nemplok ke pohon. Oke, oke. Nice banget ya, nice banget. Oke guys, jadi itu aja untuk episode kali ini. Nanti kita lanjutin lagi di next episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.